Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Para ikhwan dan akhwat, kita masuk pada bagian kedua dari hadis yang kelima, di mana Rasulullah SAW menasihati Ibnu Abbas dengan berkata, "Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kau mohon maka mohonlah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta pertolongan maka minta pertolongan kepada Allah." Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, nasihat potongan kedua ini Nabi ingin agar Ibnu Abbas dan mungkin juga ingin agar kita semua senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin butuh kepada Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semakin seorang hamba merasa butuh kepada Allah, maka semakin dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah suka untuk diminta? Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berkata, "Berdoalah kepadaku. Berdoalah kepadaku." Ya, Allah suka diminta. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk-makhluk semuanya butuh kepada Allah. Fakir, Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah." Wahai manusia, pada hakikatnya kalian seluruhnya butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah tempat meminta. Karena seorang melatih diri untuk senantiasa meminta kepada Allah. Dari sini kita lihat bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala hal, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur, mau makan, mau minum, setelah makan, setelah minum, masuk WC, keluar WC, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, menempati suatu tempat, ya. Semuanya ada perubahan ini, ada perubahan anu, ada hujan turun, ada awan datang. Apa saja kejadian, selalu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati seorang hamba, ya, semakin dia meminta kepada Allah, semakin dia bergantung kepada Allah, dia semakin dekat dengan Allah dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini inilah rahasianya kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibn Abbas, "Wa idza sa'alta fas'alillah," jika kau minta, minta kepada Allah. Biasakan kita minta kepada Allah dalam segala hal. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang minta kepada manusia, maka dia akan bagaimanapun ada rendah di hadapan manusia tersebut. Ya, kenapa dia merendahkan dirinya sehingga minta butuh bantuan kepada orang lain, ya. Ada kerendahan yang dia tunjukkan di hadapan orang tersebut. Oleh karena kalau dia sering minta kepada orang lain, maka ini semakin menghinakan dia. Apalagi kalau dia minta bantuan kepada orang lain padahal tidak dalam kondisi terdesak. Ini tentunya tercela. Tentunya tercela seorang yang senantiasa minta bantuan padahal tidak dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak, terdesak tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awunul birri wa taqwa," seringlah kalian tolong-menolong dalam kebaikan ketakwaan. Tidak jadi masalah kita minta bantuan kepada saudara kita dalam kondisi terdesak sesekali. Adapun sering-sering, maka ini tercela. Allah Subhanahu wa taala, ya, jika tidak diminta maka Allah murka. Berbeda dengan anak Adam. Anak Adam jika diminta justru murka. Ya, namanya manusia, kalau kita, meskipun sahabat kita, meskipun sahabat, jika terkadang sahabat kita mengaku seperti saudara kita, tapi kita minta bantuan sama dia sekali, dua kali, tiga kali, dia masih berlapang dada, masih senyum. Empat kali, lima kali, enam kali, sepuluh kali, dia masih senyum. Tapi mulai sebelas, dua belas kali, tiga belas kali, mulailah mukanya cemberut. Kita minta bantuan yang kedua puluh kali, dia semakin menjauh. Ya, kemudian tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Semakin kita minta bantuan, mungkin dia akan mencela kita. Demikian sifat manusia. Manusia kalau terus-menerus diganggu dengan minta bantuan, dia akan terganggu dan akan mencela kita. Oleh karenanya, seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya kebutuhan manusia ada dua. Ada kebutuhan yang tidak bisa dia peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hidayah. Hidayah tidak dia bisa peroleh kecuali dari Allah. Maka dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesembuhan misalnya, petunjuk, keselamatan di akhirat, keselamatan dari godaan syaitan, keselamatan dari syahwat dan syubhat. Ini semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang minta hidayah kepada Pak Ustaz, kepada Kiai, kepada Habib, yang merasa keselamatan di tangan Ustaz, di tangan Kiai, di tangan Habib. Ini tidak dibenarkan. Ini hanya yang bisa memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, yaitu kebutuhan yang Allah jadikan kebutuhan tersebut berada pada manusia yang lain. Ya, seperti seorang misalnya ingin bangun rumah, dia butuh tukang, dia perlu dengan tukang, dia perlu dengan ahli-ahli tertentu, dia perlu dengan manusia yang lain, maka tidak mengapa dia minta bantuan kepada orang tersebut. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilihkan bagi dia misalnya tukang yang baik. Allah pilihkan bagi dia seorang yang pekerja yang baik, ya. Ya, ini tetap dia minta kepada Allah, hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha melakukan segala pekerjaan kita dengan kita sendiri. Tidaklah kita minta bantuan kecuali hanya sesekali. Itu pun kita minta bantuan kalau bisa kepada sahabat kita yang dekat, yang dia tidak menghinakan kita, tidak merendahkan kita. Itu pun
dalam kondisi terpaksa, bukan merupakan kebiasaan kita. Sedikit-sedikit kita minta tolong, sedikit-sedikit menyusahkan orang lain, kita berusaha tidak menyusahkan orang lain, justru kita berusaha untuk membantu orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.